Ini tips anti gagal yang bikin PDKT lo lancar tanpa hambatan. Sikap-sikap ini wajib lo tunjukkan saat PDKT, bro. Yang pertama, bersikaplah ramah. Semua orang suka dengan orang yang ramah dan tulus, bro. Coba tunjukkan sikap baik pada siapapun, termasuk gebetan lo. Dan berusahalah bersikap ramah, agar dia jadi tahu kalau lo punya kepribadian yang positif. Jadi, cewek bakalan welcome sama lo. Yang kedua, berikan apresiasi. Misal kalau lo mendengar dia meraih pencapaian tertentu, coba berikan selamat dan apresiasi, bro. Begitu juga saat lo melihat ada sikap atau tindakannya yang bikin lo terkesan, utarakan langsung kekaguman lo padanya. Jadi, cewek jadi tahu kalau pujian lo itu gak dibuat-buat, benar-benar tulus dari hati lo. Yang ketiga, tatap matanya saat lo bicara. Saat bicara sama cewek, usahakan untuk menatap matanya, bro. Tapi, jangan sampai kelamaan ya, bro. Nanti dia malah jadi takut. Menatap langsung lawan bicara bisa jadi bentuk menghormati serta ciri-ciri kalau lo orang yang percaya diri. Dan umumnya, cewek akan suka dengan cowok yang percaya diri. Yang keempat, usahakan buat dia tertawa. Tapi juga nggak harus melawak layaknya komedian ya, bro. Tapi seenggaknya saat lo ngobrol, nggak kaku-kaku banget. Sesekali, lo lontarkan komentar yang dapat membuatnya tertawa. Hal itu bisa membuat cewek merasa nyaman di dekat lo. Yang kelima, bersikap apa adanya. Kalau lo ingin sekali mendapatkan hati cewek pujaan lo, hindari sikap berpura-pura, bro. Karena cewek gak akan senang ketika dia nantinya tahu kalau sikap yang lo tunjukkan selama ini cuma manipulasi supaya bisa mendapatkannya. Nah, kalau awal-awal PDKT lo sudah berbohong, lo pasti gak akan dipercaya lagi, bro. Lo pasti bisa. Semangat, bro.